Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya ingin menanyakan suatu hukum Jika diperbolehkan saya bertanya di sini Saya ingin menanyakan apakah hukum menggunakan topeng wajah Saat ketika kita bekerja Menghibur dalam kegiatan sehari-hari Wallahu a'lam bisawab Hukum asal menggunakan topeng uh, Misalnya Seperti buat ninja gitu, atau dulu beberapa proyek menceritakan di antara para sahabat, para tabiin. Mereka kalau berperang itu, mereka tutup wajah mereka supaya tidak dikenali oleh teman-teman yang lain untuk menjaga hati. Nah, dari sini berarti menunjukkan bahwa hukum menutup wajah itu tidak ada masalah bagi laki-laki. Cuma yang dipertanyakan di sini adalah topeng yang menutup wajah itu apa dulu. Kalau benda yang menutup wajahnya itu adalah hal-hal yang menyeramkan, yang katanya seperti hantu ini, hantu itu, ada darah-darahnya, ini jelas diharamkan. Jika topeng yang dimaksud di sini adalah menyerupai makhluk-makhluk yang bernyawa, itu dihindari. Khawatir ini penyerupaan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala, penyerupaan terhadap binatang. Kita tidak boleh menyerupai binatang. Jangankan wajah binatang tersebut. Bahkan apa namanya? Suaranya, jangankan suaranya, bahkan ada ulama mengatakan, "Andai kata lensa mata, lensa mata yang dimasukkan ke dalam mata itu lensa mata." Yang lensa matanya ini, dia menyerupai mata kucing, misalnya, mata apa gitu, harimau, itu dilarang. Ada sebagian ulama melarang, apalagi wajah keseluruhannya. Maka hal-hal yang seperti ini dihindari, walaupun itu adalah bagian daripada pekerjaan kita. Kalau memang kita ingin menghibur anak-anak dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran-pembelajaran, maka gunakan topeng-topeng yang dia tidak ada unsur e, penyamaan atau penyerupaan terhadap binatang. Bisa kan pakai topeng, tapi misalnya apa namanya e, bisa apel, buah jeruk atau apa, tidak ada masalah hal-hal yang seperti ini. Insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau yang yang tadi bersifat hewan, hewan apalagi hewan itu adalah makhluk hidup, ini dihindari karena ada sebagian ulama menganggap ini adalah penyerupaan terhadap hewan. Allah alam bisawab. Barakallahu fiik. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.